kami sampaikan bahwa target BPSK tahun ini di seluruh BD ada 9.850 sudah 85% selesai, kurang lebih 2,3 juta yang sudah terdaftar 90%, artinya masih ada kurang lebih 230 bidang yang belum bersertifikat. Masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana. Karena Bapak Ibu tidak pegang bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Sekarang Bapak Ibu pegang, ada orang datang, ini tanah saya. Bukan, ini tanah saya. Ini sertifikatnya, pergi dia. Karena ada bukti hak hukum atas tanah sudah dipegang oleh Bapak Ibu semuanya.